PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono bersama Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Syafi'iyah Sukorejo sekaligus Wakil Rais AAM PBNU 2022-2027, Kiai Haji Afifuddin Muhajir turun langsung untuk memenangkan P3 pada pemilu 2024 di Bali. Hal ini disampaikan keduanya saat bersama-sama menemui kader, masyarakat, dan simpatisan P3 di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menyebut, turunnya ulama kali ini bertujuan untuk mempersatukan suara umat dan suara rakyat. Suara umat menjadi sebuah kursi keterwakilan sehingga nantinya dapat memperjuangkan kepentingan umat baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Muhammad Mardiono berharap dengan turunnya para ulama dapat mengembalikan kejayaan P3 dari masa sebelumnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.